Berikut ini cara untuk membuat kunci pola di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix, langsung saja berikut ini bagi yang ingin mengunci yang namanya layarnya. Jadi kalau layar dikunci itu kan akan membuat HP kita lebih aman. Caranya seperti ini, kalian bisa buka pengaturan, kemudian cari menu keamanan di sini. Nah, kalau tidak ada menu keamanan ini, bisa kalian ketik di sini. Di bagian pencarian ketik kunci layar. Nah, ini ada kunci layar, silakan dipilih. Nah, sama juga pilih di sini. Kemudian kalian lihat ada geser, pola, pin, dan kata sandi. Silakan dipilih mau kalian pilih yang mana. Ini untuk mengunci layar kita. Saya akan pilih pola. Nah, jangan mematikan saat mengatur kunci. Kemudian harap tetap mengisi daya jika baterai di bawah 2%. Pilih berikutnya. Harap hubungkan paling tidak 4 titik. Minimal 4 titik. Nah, seperti ini. Pilih berikutnya. Kemudian di sini kalian konfirmasi dengan pola yang sama. Pilih menegaskan. Nah, kalau kalian yang lagi chatting, kalau ingin chattingnya tampil di layar kunci, silakan tampilkan semua konten. Pilih selesai. Nanti lihat hasilnya seperti ini. Nah, itu sudah aktif polanya. Atau pakai pin juga bisa, pakai password juga bisa. Itu saja, semoga bermanfaat.